Unggah foto bersama kakak. Begini ungkapan Haru Shahnaz Haq melepas kepergian Marissa Haq. Dunia hiburan Indonesia kembali berduka. Salah satu artis senior, Marissa Haq yang dikenal lewat karya-karyanya sebagai aktris dan politisi, telah berpulang. Kepergian Marissa tentu menjadi kabar yang mengejutkan bagi banyak pihak, termasuk keluarga dan sahabat terdekat. Salah satu yang merasakan kesedihan mendalam adalah adiknya, Shahnaz Haq. Sebagai sesama aktris yang telah lama berkecimpung di dunia hiburan, Shahnaz dan Marissa memiliki hubungan yang sangat erat. Bukan sekadar saudara, tetapi juga sebagai rekan dan mentor. Shahnaz menyampaikan ungkapan haru dan penuh emosi melalui media sosial pribadinya, setelah kepergian sang kakak tercinta. Dalam tulisannya, Shahnaz mengenang momen indah yang pernah mereka lalui bersama serta tertulis pesan untuk sang kakak. Tampak dalam unggahan tersebut, Shahnaz membagikan momen sedang berkumpul bersama dengan Marissa dan Soraya. Dalam foto tersebut, ketiganya tampak tersenyum sembari menikmati secangkir minuman. Tak banyak ungkapan pesan yang disampaikan oleh Shahnaz atas kepergian sang kakak tercinta. Dalam unggahan tersebut, Shahnaz hanya menyertakan sebuah lambang bunga yang tampak layu. Shahnaz juga memberikan caption tag di Instagram bertuliskan, "We'll see you again." Dikutip Brilio.net dari Shahnaz Haq pada Rabu 2 Oktober. Tagline bertuliskan "See you again" itu memiliki arti bahasa Indonesia, yaitu sampai jumpa kembali. Hal ini mengisyaratkan adanya keinginan untuk bertemu kembali dengan sang kakak di masa yang akan datang. Kepergian Marissa Haq meninggalkan duka mendalam bagi banyak orang, terutama keluarga yang ditinggalkan. Namun, kenangan akan dedikasinya di dunia hiburan dan politik serta kebaikan hatinya akan terus dikenang. Bagi Shahnaz, mungkin sang kakak tidak pernah benar-benar pergi, ia akan selalu hidup dalam setiap kenangan indah dan ajaran kebaikan yang ditinggalkannya.